Halo, kembali lagi bersama saya Erik di Red Formosus Aquatic Specialist Arowana Spread, promo setiap hari. Lanjut. Dan masih di bulan Desember, masih di akhir tahun 2022 akan segera selesai, bro. Kita sebentar lagi akan menyambut tahun 2023. Dan semoga di tahun baru nanti kita akan lebih sukses lagi. Karena biasanya ketika kita ingin melakukan perubahan, melakukan kegiatan yang baru, kita kan menunggu momen. Iya. Yeah. Ya kan? Nanti aja tahun baru, nanti aja tahun baru. Tapi tidak seperti Bos Erik lakukan, itu tidak seperti itu karena memang usaha sudah berjalan. Tinggal menyiapkan bagaimana nanti 2023 menservis teman-teman, menyediakan ikan arwana untuk teman-teman yang lebih baik lagi. Dari kedepannya nanti akan banyak kejutan-kejutan dari CV Red Formosus Aquatic, di mana insya Allah semoga hal ini bisa tercapai, bisa terwujud, bisa terlaksana. Bos Erik akan mencoba membagikan rezekinya, mencoba bermanfaat untuk orang lain, mencoba memanfaatkan berkatnya yang sudah didapat untuk ya kepada siapapun yang mungkin temanya membutuhkan, memerlukan. Kita akan banyak kegiatan-kegiatan baksos lah. Dan mohon dukungan, support dari teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe channel YouTube Erik Red Formosus. Tidak ada salahnya untuk kita berbagi, dan tidak ada salahnya kita saling memberi. Yang belum memberikan subscribe, makanya di subscribe. Betul. Ya, kita semangat. Semangat. Sesemangat Erik Red Formosus mengembangkan bisnis arwana dengan range keuntungan ya tidak perlu banyak-banyak. Dan ini dari menarik di video ini. Ada menggelitik kadang-kadang, menggelitik hati gue, kenapa malu dengan slogan ya? Malu dengan slogan, spesialis arwana super red, promo setiap hari, tiba-tiba kita punya silver albino. Sini. Jadi itulah, ya kan? Itulah kenapa juga Bos Erik akhirnya mempersiapkan silver albino, karena ini ingin memenuhi hasrat dari penggemar arwana yang mohon maaf yang secara harga memang jauh banget dengan yang namanya super red. Ini mungkin salah satu yang layak. Ini apa ya, ini murah ya, arwana, tapi arwana. Dan ini masih layak lah kita miliki. Dan yang sudah punya silver, Anda jangan berkecil hati, bro. Karena yang namanya arwana, tinggal memang jenisnya. Tetapi ketika bro NC sudah memiliki arwana, katakanlah silver, yang secara kasta lebih murah dari silver albino, Anda adalah sultan. Karena apa? Arwana ini ikan yang berumur panjang. Size-nya bahkan yang untuk silver atau silver albino bisa 1 meter. Bagaimana nanti kita menyiapkan makannya, peralatannya, itu nggak murah, bro. Mohon maaf juga untuk jenis ikan lain, jangan tersinggung dengan kata-kata saya di sini. Apabila tersinggung ya nggak apa-apa, tapi dimaafkanlah, jangan lama-lama tersinggungnya. Dan ini, pada akhirnya memang Bos Erik ini mencoba berpikir-berpikir, karena memang kita konsepnya awalnya spesialis arwana super red. Terus banyak teman-teman ternyata merasa belum mampu lah ya untuk memiliki seekor arwana super red. Pilihannya di silver albino lah. Betul. Karena kita sudah diskusi. Sekarang begini, bro. Bukan Giardini, bukan Pino, bukan Golden Red, itu jelek bukan juga. Cuma mungkin yang paling layak, paling masuk akal kita miliki di luar jenis itu ya mungkin ada di sini. Iya. Iya kan, Bos Erik? Tapi memang kalau dibanding dengan silver juga harganya beda jauh. Katakanlah kalau yang silver kayak gini paling kan 50.000 dapet. Tapi kalau untuk silver albino ya mohon maaf, mungkin harganya masih di angka 200.000 ke atas. Betul, lah. Betul. Dan ini silver albinonya itu yang matanya anggur. Betul. Ada yang mata merah, ada yang mata anggur, ada dua jenis. Di mata merah ada? Mata merah ada, tapi size-nya agak kecil. Secara agak biasanya beda-beda tipis atau?
sama aja. Cuma karena beda size, nanti kita mungkin spill dikit video yang ini, yang kecil, yang mata merah. Tadi ada perbedaan begini, kalau untuk silvernya, silver albino, khusus yang mata anggur ini, dia nggak begitu banyak ring merahnya. Kalau misalkan yang mata merah, ada ring merahnya. Oh, tapi mohon maaf juga nih, Bos Erick, ini saya ralat nih. Ternyata, tingkat kemampuan pengetahuan teman-teman penggemar ikan ini juga lebih meningkat lagi. Ada yang mata anggur, mata hitam, ternyata bodinya merah. Ada juga. Ada juga? Ada. Kan kemarin heboh, silver red, itu memang nyatanya ada. Semua atau hanya ada beberapa? Ada beberapa, dan ada sebagian orang yang menertawakan bahasa-bahasa gimmick seperti itu, katanya gimmick, tapi itu memang enggak. Ada tapi? Secara kualitas memang ada silver red. Silver red? Silver red, dulu kan kita tanya silver itu kan full. Oh. Full ya kan, badannya silver, terus bulu-bulunya ini, ekor segala macam itu kan seperti rambut. Hitam ya, rambut ya, itu putih aja ubah, tapi sekarang ada yang ringnya ini merah. Merah-merah. Ternyata silver albino juga ada yang merah. Oh. Oh gitu. Walaupun matanya mata anggur hitam, Bos. Oh. Ada di pasar banyak lah. Gitu. Karena memang saya taunya dari farm katanya misalkan untuk membedakan mata anggur dengan mata merah, kalau mata merah itu dia akan ada ring. Tapi yang mata anggur enggak ada katanya. Ada tapi enggak banyak. Ya, tapi begini juga mungkin karakternya ya memang susah ya, karena di silver albino ini kan masalah tanning, teknik segala macam kan nggak ada. Ya. Sebetulnya sih ketika dia mempunyai gen warna merah itu mungkin bisa dicoba juga, Bro. Cuma kan ini nggak ada sisi investasinya, mohon maaf, sedikit sekali sisi investasi, bahasa-bahasa investasi. Karena walaupun bagaimana hanya ada di jenis super red lah, betul, yang kata-kata investasi ini bisa bermakna di situ. Betul. Untuk menambah-nambah koleksi ikan predator boleh. Nah, jadi ini pilihannya masuk, akal banget, yang worth it banget untuk dimiliki Bro Ensis ketika memang dananya belum cukup memelihara di Supret atau jenis-jenis lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan Pino, Banjaret sekalipun, dia sebetulnya range harganya itu beda-beda tipis, gak jauh. Gak jauh. Tapi Om Sulik kan ada sisi plusnya, itu dia dibanding Supret. Kalau sama-sama dimasukin ke kolam, akan lebih menonjol ikan ini. Oh, ini dia kelebihan, bener? Iya. Bener. Kelebihannya silver albino, jadi gini, Bro. Kita menikmati ikan hias itu terbagi menjadi dua. Top view atau side view. Iya. Dari samping atau dari atas. Kalau dari atas, kita lebih ke koi. Iya. Tapi ini kuning dia di kolam. Kuning dari atas tuh meliuk-meliuk. Panjang. Itu cakep bener. Lebih cepat gedenya juga. Jadi kalau di kolam ini benar. Untuk koleksian predator, ikan predator saya maksudnya ya tadi kan. Iya. Nah, ini harus wajib juga sih. Kalau ada predator misalkan, nanti kan kita juga nggak hanya super red, silver albino, nanti kita akan nambah ikan-ikan tankmat yang contoh pari, terus apa tuh Oscar ya. Iya, jenis Oscar. Berapa jenis lagi lah. Karena Oscar juga ternyata jenisnya sekarang luar biasa. Benar-benar. Bahkan ada Oscar super red, Bos. Iya. Jadi kalau slogan kita memang super red, memang sih lebih banyak ikan super red. Iya. Tapi ya kayak gini, nggak menurut kemungkinan kita ada juga nanti di sini. Iya. Karena begini, apabila Bos Erick bisa aja memegang idealis spesialis arwana super red, bisa aja. Cuma kok kayaknya kurang bijaksana ya, ketika mereka sudah nyaman komunikasi dengan kita, sudah nyaman nongkrong di sini mungkin, sudah nyaman melihat-lihat, tapi secara mohon maaf kemampuan belum cukup, kita kayaknya nggak bijaksana juga kalau kita nggak tampung aspirasi. Itu juga sulit, karena kemarin-kemarin saya baca di komen ada juga, ada ini ya golden red ya gitu, ada yang jardini gitu kan, ada tanya-tanya juga, kalau misalkan memang ada peminatnya terus kita masih ada tempatnya, kenapa enggak kayak gitu. Pokoknya yang sudah like, comment, and subscribe, sekali lagi terima kasih banyak. Yang ingin mampir ke CV Red Forbosus Aquatic juga monggo dipersilakan. Siap. Posisi tepatnya itu ada di Jalan Mission Drive, Serpong, Gading Serpong. Nomor berapa ya? Nomor 15 Pokoknya sekarang gak usah ribet, ya punya Android, ya kan
track aja nanti di mapnya. Mapnya ada, jadi CV Red Formosus Aquatic, klik aja. Ya. Nggak bakal lu nyasar kemana-mana. Ya. Lu akan diantar sampai depan ruko, ada bel, tekan aja, lu masuk. Selamat siang, ada kopi gratis nggak nih? Kayaknya enak nongkrong sini, silakan, silakan, silakan. Mungkin kalau bahasanya ada kopi gratis nggak nih? Apa di sini? Mungkin itu terlalu kasar mungkin ya. Lu datang aja. Kayaknya kalau siang sini enaknya apa ya? Nah, kode-kode kasih aja kopi. Dan untuk yang ingin mendapatkan arwana silver albino boleh, yang mau untuk jadi reseller pasti akan kita layani, harganya juga akan lebih murah ketika untuk pedagang, dan dilihat deskripsinya di situ akan kita sebutkan harga secara terperinci karena untuk menghindari Bennett. Ini enggak dilindungi kan, di Bennett kita bukan masalah dilindungi atau enggak, bos. Oh iya sih, bukan di situ. Paham saya, berarti. Bukan di situ. Bukan ya? Bukan di situ. Oke? Ya, Oke, di deskripsi aja. Iya, ada pokoknya. CV Red Formosus Aquatic. Spesialis arwana spirit from Osteori. Cengnene banan danen iyagiga. Nol ponen sunggan ihega desseo. Mebon ya. Puro nol ya. 내 맘을 고백하려고